Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue di Igit Mania Channel. Ya, pada kesempatan hari ini gue dibarengin dengan temen gue ya. Ini dia namanya. Sebutin nama. Ferdi. Oh, Ferdi. Jangan lupa di-subscribe Igit Mania karena banyak video-video edan. Ya, terima kasih. Ya, itu dia teman gue di belakang gue, bisa dilihat. Iya. Igit Mania. Mantap. Ya, ini merupakan sponsor gue ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus lihat video-video dari Igit Mania Channel. Oke, hari ini kita akan kemana? Ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita ada misi khusus ya pada pagi hari ini. Kita diutus oleh perusahaan kita yaitu untuk ngobersin pembuatan user Siraja Limbah. Siraja Limbah itu tentang lingkungan hidup. Oh iya. Ini ngomong-ngomong ngebrung ke muka gua semua kayak gitu. Ya, jadi teman gue ini sebenarnya adalah safety menangkap drummer. Driver juga, drummer juga, semuanya lah. Ya, di subscribe juga Ferdi Ferdian channel YouTube gua. Di situ ada banyak main-main drum juga. Ya, support terus lah. Yuk. Kalau butuh channel YouTube buat yang penghobi tanaman buah-buahan, boleh. Jadi di sini komplit sekali ya guys. Ya dari mulai drummer kita di sini, kemudian juga Pak Hendra ini tanaman. Dia juga bos tanaman ya. Jadi dia untuk memelihara tanaman, memelihara apa namanya bunga-bunga. Dia jago sekali guys. Yeah. Ya. Nah, jadi saya juga masih banyak belajar nih ke Pak Hendra. Ya. Apa? Nanti kalau ada yang butuh pupuk yang berkhasiat, yang bergarap, yang manjur banget, silakan hubungi saya. Gimana tuh ya? Gimana? Di nomor telepon siapa? Nomor telepon saya. Kirain nomor telepon. Channel Igit Mania nggak apa-apa. Ah ya, jadi teman-teman, ini sponsornya dari Hendra Floris. Ya, jadi nanti teman-teman kalau misalkan pengen tahu cara menanam tanaman ya, terutama tanaman-tanaman langka, pupuknya seperti apa, komen aja ya di bawah ya guys ya. Di bawah komen, nanti insya Allah pasti kita akan balas. Oke, dan situasi di jalan ya, ini macet sekali. Walaupun kita di jalan kayak gini, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, tapi tetap ngurusin kerjaan ya. Intinya ngurusin tentang kita tuh salah satu perusahaan yang taat aturan, terutama salah satu aturan tentang lingkungan. Jadi dimana harus melaporkan pengolahan limbahnya seperti apa, yang dulunya manual sekarang jadi online. Nah itu pakai si Raja. Untuk mendapatkan usernya atau mendaftarkannya itu ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang lain yang mau daftar tinggal datang aja langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup atau buka websitenya atau di websitenya Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti di situ ada petunjuknya untuk daftar online. Ya. Iya, betul sekali teman-teman ya. Jadi kadangkala kalau misalkan situasi jalan lagi macet ya, itu bikin kita stres. Ya makanya kita campur dengan banyolan-banyolan ya supaya kita nggak bosan di jalan. Ya, jadi memang misi utama kita yaitu mengurus administrasi terkait masalah Vestronic dan Siraja. Jadi memang saat ini di evolusi 4 ini ya, itu semua administrasi baik pemerintahan atau swasta kita sudah melakukan dengan sistem online ya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya, kita diminimalisasi untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang. Ya makanya tetap di sini di Igit Mania Channel,
ya, supaya kalian nanti tahu bagaimana caranya untuk mendaftarkan Pestronik ataupun Siraja, program dari KLH. Oke, itu aja dulu ya, nanti kita sambung lagi. Bye-bye semuanya. Ya, sudah sampai ya guys di KLH. Sudah sampai guys di Kementerian Lingkungan Hidup, Ditjen Bagian Pencemaran. Nah, ini di sekitar kawasan Kebon Nanas. Kita cari parkir dulu ya. Ini kita menuju ke sentra pelayanan KLH. Halo guys, kita udah sampai ya di KLH. Cuman ya ternyata sepi ya di KLH ini. Ganteng tuh gangguan telinga guys. Kita masih belum ketemu sama nggak tahu besoknya siapa, cuman ya tunggu aja dulu, lagi coba ditelepon. Ya jadi kita udah coba ya guys dari tadi itu ke security. Bang. Ya. Kemudian juga resepsionis, ternyata bukan resepsionis tapi OB. Okay. Ya, jadi kita pengen ketemu dengan usernya karena selama ini untuk pelaporan Pestronik untuk internetnya atau situsnya error ya. Jadi kita nggak bisa akses, makanya kita sengaja datang ke sini supaya bisa ketemu langsung dengan orang KLHK. Ya, tapi belum ketemu juga nih. Oh no. Lagi nyoba linknya juga, tapi linknya malah harus bikin, harus login. Nah, kita nggak punya usernya nih. Coba lagi coba ya. Nama tebutan, nama apa sih ada? Enggak. Apa itu guys? Gue masih begini tuh. Masih. Oh iya benar ya. Gue pikir lihat yang lain. Ini juga pakai wifi orang ya. Kamu nggak modal sekali ya? Wifi orang. Ya sebentar guys, kita udah coba hubungin Pak Agi di sini, tapi belum ketemu ya. Dan mudah-mudahan aja ya bisa ketemu beliau dan visi kita berhasil. Ya guys, situasinya sepi sekali ya. Dengan aktivitas sepi. Pak Hendra bisa diceritakan kita udah kesini dapat apa aja? Udah dapat makan siang, minum, sama udah sholat juga. Nah, terus ini masih nunggu juga. Coba Pak Ferdi ya, dapat apa lah. Aja? Sama lah, saya pengen dapat makan siang sama, sama jus alpukat. Oh gitu. Ya, ya. Makannya sini enak-enak makannya. Jadi malah kulineran itu ya? Iya. Bantu yang belakang juga bagus. Ya. Belakang baikit ya. Apa itu belakang di depan gitu? Oh iya. Sama ini ya guys, kita sudah dapat juga kontak dari jadi kita tinggal nunggu konfirmasi dari petugas LHK ya. Halo guys, ya kita bertemu kembali di Igit Mania Channel. Ya tadi kita sudah muter-muter ya di sekitaran KLHK Kebon Nanas ya, mencoba untuk bertemu dengan petugasnya, tapi kita sampai saat ini belum dikasih keberuntungan. Tapi kita udah dapat alurnya ya, seperti apa untuk proses registrasi Pestronik, Siraja dan Simple. Oke, gimana Pak Ferdi? Cukup lumayan ini ya, lama. Dan cuman ya ada hasil sih sedikit, kita dapat websitenya, dapat linknya. Iya. Jadi untuk sekarang katanya sih harus ke si Simple. Iya. Jadi untuk si Raja, untuk Pestronik. Jadi nanti daftarnya adalah si Simple. Nah, kita coba dulu deh ter Simple, mesti di office atau di kantor. Soalnya. Banyak kesalnya nunggunya. Jadi kita mesti sabar ya guys, karena memang mungkin WFH ya, mungkin ya. Petugasnya lagi WFH atau ya, situasi yang kondisi seperti sekarang ini memang sulit ditebak. Nah, kalau ya. Kemarin kok mana?
Oke, ini supir kita bingung ya. Tak keluarnya mau kemana, bingung dia. Maaf ya, jadi maaf karena ya. Kita mesti fokus emang kalau nyupir ya. Jangan sambil diajak ngobrol ya, ini gigit mania agak-agak edan ya. Orang lagi nyupir diajakin ngobrol ini bahaya sekali ya. Jadi jangan ditiru. Ya kita keluar dari Kalaka kembali ke aktivitas normal ya, yang tadi abnormal. Tapi jalan tidak normal. Jalan tidak normal. Ya. Bergerinjul ya, itu bahasa apa bergerinjul? Oke, itu aja mungkin ya teman-teman. Nanti akan gua upload ya bagaimana caranya untuk registrasi di websitenya simple.klhkgo.co.id. Oke, itu aja. See you next time. Bye-bye.